Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Hari ini, akhirnya setelah seminggu, saya nak tunjukkan keputusan survey yang saya buat. Okay, survey berkenaan populariti Boboiboy Elementals tahap 1, tahap 2 dan juga Boboiboy Fusion. Okay, saya tanya 5 soalan saja. Kita akan pergi satu persatu berdasarkan soalan. Sebelum korang tengok keputusan untuk survey ni, saya cuma nak ingatkan untuk subscribe ke channel saya. Sebab bila saya sampai ke 1,000 subscribers, saya akan berikan satu orang subscriber yang bertuah hadiah, iaitu planner limited edition Boboiboy yang saya telah beli. Okay, saya dah beli 2. Nanti sampai rumah saya, kemudian satu ni saya akan berikan kepada salah seorang subscriber saya bila saya dapat 1,000 subscribers. Sekarang saya ada lebih kurang 480, masih ada lebih kurang 520. Jadi jika anda di luar sana belum subscribe lagi, sila subscribe dan mungkin anda akan menjadi seorang pemenang bertuah yang akan menerima Boboiboy limited edition planner tu. Ada 1,000 je monster buat, saya dah beli 2, satu saya, satu anda di luar sana. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Apa-apa pun, jom tengok keputusan survey ni. So kita mulakan dengan umur, okay, berdasarkan umur mana yang paling banyak dan paling rendah. So ini adalah pilihan yang korang ada. Umur dari 0 hingga 6 tahun, 7 hingga 12 tahun, 13 hingga 18 tahun, 19 hingga 25 tahun, 26 hingga 30 tahun dan 31 tahun ke atas. So ini adalah respon yang saya dapat. Respon pertama, 31 dan ke atas ada satu respon, 26 hingga 30 ada dua respon dan itu termasuk saya. Saya salah seorang 26 hingga 30 tahun tu. 7 hingga 12 tahun ada 18 respon. 19 hingga 25 tahun ada 29 respon. Dan yang paling ramai sekali, 13 hingga 18 tahun ada 94 respon daripada golongan usia 13 hingga 18 tahun. Okay, korang memang paling ramai lah. Saya dah, benda ni kita boleh agak lah kan. So, I think, yeah, 13 hingga 18 tahun kebanyakan peminat minat Boboiboy ataupun Fanny Monsters. Soalan kedua yang saya nak bincang dekat sini adalah kewarganegaraan. Alright, saya akan start kewarganegaraan, maksudnya korang dari manalah sebenarnya. Yang pertama, kita ada satu respon dari Vietnam. Saya rasa ini legit, memang daripada Vietnam. Dan kita ada satu respon dari South Korea. Pun saya rasa mungkin betul peminat dari South Korea. Saudi Arabia. Satu peminat dari Saudi Arabia. Jarang sekali saya jumpa tapi mungkin memang ada. Dan ada seorang ni pergi jawab. Ini masa saya tengok tadi, saya ketawa melekit-lekit. Ini sekarang saya dah boleh kawal. Saya dah boleh kawal diri saya sendiri. Satu respon daripada Boboiboy. Tak tahulah siapa yang jawab Boboiboy ni. Saya kena search 144 respon ni kalau saya nak tengok siapa dia. Sebenarnya umur dia berapa ke apa kan. Tapi tak apalah, kita biar je kat situ. Kemudian kita ada satu respon Brunei. Okay, tiga respon dari Filipina. Sesi, I, maybe sesi juga, I don't know. Kita ada 46 respon dari Malaysia, termasuk saya, 46 orang. Dan 90 respon daripada Indonesia. Hai teman-teman, Fanny Monsters Indonesia, strong, very strong, nice, saya sangat suka. Okay, sekarang ni, kita dah tahu dari mana, umur berapa. Jom kita tengok yang part yang kita betul-betul nak tahu, result yang betul-betul kita nak tahu. Dengan chai part, chai. Bar dengan pie chart. Oh, chai pula keluarnya. Ini adalah graf yang menunjukkan Boboiboy Elemental Tahap 1 favourite Fanny Monster. Daripada 144 orang, 9 orang memilih Boboiboy api, kemudian 15 orang memilih Boboiboy tanah. Saya rasa ini paling pelik sekali. Kemudian kita ada 18 orang, 18 je yang pilih Boboiboy cahaya. Pelik. Kemudian kita ada 21 yang memilih Boboiboy angin, pun pelik. Kemudian kita ada 22 pilihan orang yang memilih Boboiboy daun daripada 144. Very nice. Dan ini yang paling pelik pada saya, Boboiboy air mendapat 24 vote daripada keseluruhan 144 tu, termasuklah saya. Saya pilih Boboiboy air. Dan kemudian seperti yang dijangka, Boboiboy elektrik, Boboiboy peti. Okey, Boboiboy peti adalah Boboiboy elemental tahap 1 yang paling disukai ramai. Ini adalah graf yang sama tapi dalam versi pie dan kemudian ada percentages ni. Korang boleh tengoklah berapa persen. So basically 24.3% daripada 144 orang ni adalah peminat Boboiboy petir. Korang boleh baca sendiri dan boleh tengok sendiri graf ni siapa peminat dia. Dan inilah dia rupanya. Saya dah bagi kod warna jadi korang senang nak fikir. Okay? Air biru gelap sikit, angin yang biru terang sikit.
sekarang saya rasa ni lagi lebih interesting. Kita nak tengok Boboiboy tahap kedua, Elemental tahap kedua. Jom kita tengok grafnya. Dan ini adalah grafnya. Okey, sekarang kita pergi satu persatu untuk Boboiboy Elemental tahap kedua. Okey, daripada 144 respons, 10 memilih Boboiboy Blaze. Dan kemudian very interesting turn out, 14 memilih Boboiboy Gempa dan Duri. Pada saya, Gempa sangat tak ramai peminat dia. Okey, Gempa dan Tanah rupanya tak ramai peminat. Kemudian kita ada Boboiboy Taufan. Okey, 17 daripada 144 memilih Boboiboy Taufan. 19 orang memilih Boboiboy Solar. Pun pelik. Dan kemudian 29 orang memilih Boboiboy Ice, termasuklah saya, 29 orang tu. Jadi baru saya sedar sebenarnya Boboiboy Ice ni famous rupanya. Ramai peminat dia daripada 144 orang. 144 orang ni sebenarnya kecil tau. Nilai dia sangat kecil nak dibandingkan dengan Phantom Monster yang saya rasa lebih dari, you know, juta-juta saya rasa di seluruh dunia. Jadi 100 lebih ni memang sikit. Tapi dari apa yang saya dapat, Ice dan Air sebenarnya lebih famous daripada apa yang saya jangka. Dan obviously Boboiboy paling famous sekali, Boboiboy paling banyak peminat, termasuklah diri saya juga sebenarnya, adalah Boboiboy Halilintar. Siapa yang tak suka Halilintar? Okay, siapa yang cakap dia tak suka Halilintar tu, dia tipu. Sebab so, Boboiboy Halilintar ni memang sangat-sangat cool dan semua orang suka Boboiboy Halilintar. Okay, ini adalah pie chart dia, so korang tengok, boleh tengok berapa percentage dia. 41 orang, 28.5% adalah peminat Boboiboy Halilintar. Dan kemudian Boboiboy Blaze cuma 6.9% sahaja daripada 144 orang yang menjawab survey tersebut. Okay, termasuklah orang yang bagi negara dia sebagai Boboiboy tu. So okay, sekarang kita pergi ke bahagian yang terakhir, iaitu bahagian Boboiboy Fusion. Boboiboy Fusion mana yang paling ramai peminatnya? Jom kita saksikan sama-sama. Ini adalah bar graphnya. Boboiboy Glacier adalah paling kurang peminat. Kemudian kita ada Boboiboy Frostfire dan Boboiboy Supra paling ramai peminat. 60 orang daripada 144 pilih Boboiboy Supra. So ini adalah percentage dan nilainya keseluruhan lah. 32 orang memilih Glacier, termasuklah saya, satu daripada 144 tu. 52 memilih Boboiboy Frostfire. 60 orang daripada 144 memilih Boboiboy Supra. So yes, pemenang dia adalah Petir, Halilintar dan Supra. Tiga tu adalah Boboiboy yang paling famous daripada 144 orang yang menjawab soalan ni. Okay guys, terima kasih. Okay semua, okay guys, terima kasih kerana menonton sampai tahap ni. Itulah dia Boboiboy, Boboiboy favorite korang semua yang saya dapat daripada 144 orang. Okay, jujurnya saya nak 100 je, tapi saya check-check, tiba-tiba dah 144. Jadi saya cukupkan 145, tapi tak apalah, kita buat 144 orang. Okay, insyaAllah panjang umur, murah rezeki. Saya akan cuba buat lagi bila kita ada Boboiboy Fusion yang baru, ataupun mungkin Boboiboy dapat ke tahap ketiga, kita boleh buat lagi sekali benda ni. Tapi buat masa ni, ini sahajalah dahulu. Okay, jadi harap-harap korang yang belum subscribe tu boleh subscribe, sebab mungkin masa depan kita akan buat lagi dan korang boleh participate, boleh sama-sama jayakan program ni. Okay, mungkin kita boleh buat benda ni setahun sekali, mana kita tahu. InsyaAllah panjang umur boleh buat. Okay guys, apa-apa pun, terima kasih semua Phantom Monster yang memberi jawapan. Yang tak sempat jawab pun tak apa, terima kasih kerana ada di sini. Saya sangat hargai korang semua menonton video saya, yang subscribe channel saya, yang jawab benda ni. Lepas ni insyaAllah kita buat lagi, okay? Lagi seronok, mungkin kita cerita pasal Boboiboy dan kawan-kawan dan semua karakter Boboiboy, mana tahu. Okay, kalau korang nak kita boleh buat benda tu, just komen di bawah apa pandangan korang, siapa Boboiboy favourite korang. Okay, ada teori ke apa ke, boleh cerita. Esok saya akan buat reaksi kepada video Nasapedia. Ya, kalau korang ada idea apa-apa berkenaan teori ataupun berkenaan benda yang boleh saya bincangkan, letakkan di komen di bawah. Apa-apa pun guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Saya nak cuba dapatkan ke 1,000 subscriber sebelum penghujung tahun ini. Dan jika saya dapat ke 1,000 subscriber, saya akan buat giveaway Boboiboy Limited Edition Planner. Limited Edition Planner tu saya dah beli dah pun, tinggal hantar je kat rumah orang. Okay, jadi kalau korang berminat, boleh subscribe. Apa-apa pun, terima kasih sekali lagi. Bye-bye.